Pelakon jelita Nur Fazura sekali lagi menyorot perhatian dengan koleksi beg tangan daripada jenama mewah yang dimilikinya. Menerusi video oleh Icon Lux, usahawan yang terkenal dengan jualan freelob beg tangan mewah dan berjenama Mirzan Zohor mendedahkan harga beg tangan Hermes yang dimiliki Fazura. Ia datang dengan kulit burung unta tak silap saya. Dalam pasaran harganya di antara RM60,000 ke RM80,000. Kena faham, beg-beg macam ini bukan sekadar nak beli, ia dah masuk dalam kategori ada duit pun tak boleh beli. Bukan itu sahaja, difahamkan warna beg tangan tersebut juga sukar untuk diperolehi selain harganya yang mahal melainkan pembelinya memiliki profil yang baik. Warnanya pun susah nak dapat, boleh dapat tapi mungkin warna hijau atau biru. Tapi untuk warna yang senang nak dipadankan dengan baju, ia jadi lebih mahal kerana sangat susah untuk dapatkan. Tapi kalau dia dapat, sama ada dia betul-betul power atau dia belanja betul-betul mahal. Ada profil yang baik ataupun dia beli dekat luar negara ataupun orang hadiahkan. Kita pun tahu latar belakang Fazura memang orang yang sangat-sangat kaya. Dalam masa yang sama, Mirzan juga sempat mendedahkan sebuah lagi beg tangan milik Fazura daripada jenama mewah yang sama. Warna hijau ini sangat-sangat mahal. Tapi dia ini sangat-sangat mahal pun dia pakai jalan-jalan, pakai dengan streetwear. Harganya pun dekat RM60,000 ke RM80,000, ia beg casual yang mahal. Kalau yang tadi lebih kepada formal dan sangat mahal, jadi kalau Fazura nak jual beg ini kepada kita, kita tak mampu nak beli.